Siapa kau? Ampun, Tuan Putri. Ampun, kami orang dusun. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada. Kami bermaksud merampok. Jangan bohong. Katakan terus terang. Ampun. Ampun. Ampun, Gusti Senopati. Kau tahu aku Senopati? Kami ini adalah... Berhenti! Utusan dari kerajaan Kuntala mohon menghadap, Gusti. Kuntala? Ya, silakan. Ada panggilan apa ya dari Kuntala? Sembah taklim hamba, Gusti. Salam sejahtera dari Gusti Tumenggung Raksa di Kuntala. Katakan. Gusti Tumenggung Raksa berharap Gusti Gardika berhati-hati pada setiap pejabat yang dikirimkan dari pemerintahan pusat. Raden Samba? Betul, Gusti. Sekarang telah datang seorang senopati wanita yang akan datang diperbantukan di sini. Siapa dia? Gusti Ayu Dewi Mantili. Putri Tumenggung Ardalepa. Sendika, Gusti. Sekarang diangkat menjadi senopati. Wah, 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 wah. Dunia mau kiamat. Apa yang telah diperbuat Gustimu terhadap Mantili? Beliau telah mengirimkan satu regu prajurit pilihan untuk melenyapkan Gusti Mantili. Tetapi rupanya Gusti Mantili terlalu tangguh untuk regu kami. Mantili Putri Ardalepa telah diangkat sebagai senopati oleh Baginda Kuntala. Sekarang dalam perjalanan kemari untuk menjadi pejabat Madangkara. Wah, bahaya bagi Gusti Tumenggung. Seperti duri dalam daging. Sekarang Mantili ada di mana? Dia hamba tinggalkan di hutan. Barangkali sedang dalam perjalanan kemari, Gusti. Bagaimana petunjuk Gusti? Apa perlu kita sergap di tengah jalan? Atau kita bunuh sekalian? Jangan. Terlalu kasar. Kehadiran Mantili ke sini atas titah raja. Jika dia tertimpa sesuatu, kita pun terkena pula. Baginda sendiri yang akan menghukum kita.
Jadi bagaimana sebaiknya, Gusti? Ingat pesan Tumenggung Raksa. Hati-hati. Kita tidak boleh gegabah. Sikap kita terhadap Mantili, Gusti? Waspada, sabar, teliti, dan hati-hati. Ibarat mengambil rambut di dalam tepung. Rambut diambil, tapi tepung tidak berantakan. Kita tunggu laporan Telik Sandi. Apa yang telah dilakukan Mantili di wilayah Madangkar? Selamat datang, Mantili. Ini Mantili. Dia telah diangkat sebagai senopati oleh Sri Baginda Kuntala dan ditugaskan di Madangkara sini. Selamat datang kami ucapkan pada Gusti Senopati atas kehadirannya di markas besar pejuang kemerdekaan rakyat Madangkara. Kemerdekaan rakyat Madangkara. Indah benar kalimat itu. Syarat dengan tuntutan pengorbanan dan tanggung jawab. Lalu, siapa pemimpinnya? Kakang? Dilihat dari sisi usia, sebenarnya yang paling cocok sebagai pemimpin adalah Juragan Kutawa. Tapi demi cita-cita perjuangan yang mulia, beliau mengalihkan pada saya. Demikian juga saudara-saudara yang lain. Tentu menjadi kehormatan bagi diri saya. Tapi penunjukan saya sebagai seorang pemimpin sejauh untuk lebih mengenal rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, saya akan berusaha. Sisi lain yang perlu kami utarakan, Raden Samba juga adalah mata-mata. Aku akan bantu semampuku, Kakang. Mohon maaf. Apa perlu saya mendampingi Gusti Senopati Mantili dan berperan sebagai Telik Sandi? Saya juga bersedia, jika itu sangat diperlukan. Karena tugas ini berbahaya. Tidak. Gusti Senopati Mantili tidak memerlukan pendampingan. Tenaga kalian lebih diperlukan di sini. Di sana sudah tersedia. Demi kebenaran. Demi tegaknya keadilan. Hidup rakyat Madangkara. Hidup, hidup. Ada kabar penting? Ada, Gusti. Prajurit, coba katakan. Gusti Mantili menemui Raden Brahma di Bukit Kelabang, Gusti. Apa ada yang mencurigakan? Tidak ada, Gusti. Semua rakyatnya sepertinya tidak acuh. Tidak mau tahu dengan lingkungannya. Dengan siapa saja Brahma berhubungan? Juragan Kutawa. Di mana Brahma bekerja? Kau lebih hati-hati bicara. Laporkan gerak-gerik dan kegiatannya. Terutama
yang ada hubungannya dengan rakyat. Sendika, Gusti. Setiap ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, usahakan kau menyusup ke dalamnya. Sendika, Gusti. Subalah aku tugaskan membentuk pasukan khusus untuk menangkal telik sandi musuh. Sedangkan Rastam mengatur dan menggerakkan telik sandi kita menuju Madangkara dan Kuntala. Pesanku, pilihlah orang-orang kita yang cerdik dan berani. Aku harapkan kau dapat melindungi telik-telik sandi yang telah aku susupkan ke dalam kerajaan. Sejauh kehendak bumi kelahiran, jangan khawatir, Kakang. Aku tahu benar siapa Mantile. Dia sahabat istriku. Secara sadar, aku berhutang budi padanya. Gusti sudah cerita. Adakah budi harus didewakan dalam babat cita-cita kekuasaan? Sebuah budi hanya untuk dikenang, tapi tidak untuk ditelaah sepanjang jalan. Saya harapkan utang budi Gusti tidak menjadikan sebagai penghalang dalam menjalankan kebenaran. Hamba telah siapkan penyambutan khusus bagi Senopati Mantile. Apa kau sudah perhitungkan dengan rinci? Lebih dari itu, Gusti. Hamba Mantili, utusan dari Kerajaan Kuntala. Apakah ada pesan dari Sri Baginda? Hamba menghaturkan nawala dari Sri Baginda. Mantili, silakan duduk di sini saja bersama bibimu. Senopati Mantile, aku senang menerimamu di sini. Dan kenalkan, itu Raden Kendala, Benteng Kerajaan Madangkara. Mitra Andika, waktu bertugas nanti. S-
Selamat datang Senopati Mantili di Madangkara. Senopati pasti lelah dari perjalanan jauh. Gusti Kartika, apa tidak sebaiknya Senopati Mantili dipersilahkan istirahat dulu? Terima kasih Senopati Kendala. Oh iya. Sendiko Gusti, antarkan Gusti Senopati ini ke Kaputren. Sendiko Gusti. Kaputren Jalatunda. Jalatunda Gusti. Ya, siapkan dayang-dayang. Laksanakan. Mantili, silakan istirahatlah sesuka hatimu. Tunda, kau bilang? Bagaimana kalau gagal? Bukankah Gusti Kartika berpesan, jika melangkah di alang-alang, hilangkan rasa bimbang. Jika bimbang menghadang, bulu-bulu sembilu akan berperan. Luka pasti, rasa gatal pun apalagi. Gagal adalah tahap kedua setelah perang. Jika itu terjadi, serahkan urusan itu pada hamba. Hamba telah siap melangkah selanjutnya. Hamba hanya mengantar Gusti sampai di sini. Silakan Gusti. Thank you.
Siasat busuk macam apa lagi ini? Prajurit tolol. Kenapa dibawa kemari? Maaf, Senopati. Ini akibat kebodohan prajuritku saja. Tempat ini sengaja dibuat untuk menjebak musuh. Bukan di sini seharusnya Senopati tinggal. Jadi? Hei! Kenapa Senopati dibawa kemari, ha? Dari Tita tadi. Diam! Aku pesan antarkan ke Jatalunda, bukan Jalatunda. Telingamu sudah buntu barangkali, ha? Ampun, Gusti. Kalau seluruh prajurit Madangkara tuli sepertimu, bagaimana jadinya negeri ini? Sebelum terlanjur hancur, ini hadiah untukmu. Apa tidak ada cara lain yang lebih sopan selain harus membunuhnya? Itu upah ketololannya yang hampir menewaskan Senopati. Mari, aku antar ke tempat tinggal Senopati. Lapor pada gustinya bahwa rakyat sekarang telah berani melawan. Ini akan merupakan laporan awal yang tidak menyenangkan dan membuktikan bahwa rakyat Madangkara tidak senang pada para pejabatnya yang curang. Cepat! Ayo, mana? Cepat! Lepaskan kalungmu. Ayo cepat. Ampun Den, kami orang-orang susah. Di mana kau simpan barang-barangmu yang lain? Betul Den, kami tidak punya apa-apa. Jangan mentang-mentang kepala desa seenaknya mementingkan diri sendiri. Tidak. Kau bohongi rakyatmu. Tidak Den. Kau peras rakyat desa Tamaha. Tunduk. Tunduk. Kau tumpuk kekayaan. Tidak, Den, sungguh. Kau campakkan nasib rakyatmu. Ini penghinaan besar bagi kerajaan. Oh.
Para perusuh itu harus segera ditumpas, Gusti. Apakah sebaiknya tidak kita selidiki dulu? Siapakah para perusuh itu? Kalau para perusuh itu datangnya dari orang-orang jahat yang biasa merampok, kita patut menumpasnya. Tapi kalau para perusuh itu timbul dari orang kebanyakan, dari rakyat, kita harus tahu sebabnya. Siapa tahu mereka tidak puas terhadap kita. Puas atau tidak, itu bukan masalahmu. Ini masalah keamanan negara. Jelas mereka orang-orang jahat. Kita harus segera mengirimkan pasukan. Sebab kalau tidak, kewibawaan negeri Madangkara akan hancur. Usul Senopati Mantili masuk akal, Gusti. Kita harus menyelidiki dahulu. Kita harus mengetahui sumber apa sebab musababnya atas kerusuhan ini, Gusti. Kita harus mawas diri. Siapa tahu kita yang salah. Salah apa? Sabda Pandita Ratu. Raja bertitah, rakyat harus patuh. Aku setuju usul Kendala. Tumpas para perusuh dan jangan biarkan mereka hidup. Hamba sendiri yang akan memimpinnya langsung, Gusti. Raden. Tolong simpan di kamarku. Dari mana, Raden? Kami sedang membangun perahu. Ada urusan apa ini? Aku ditugaskan di sini menemani Raden. Oh iya? Sekarang aku merasa bahagia sekali dapat ditugaskan di sini. Karena ada kau. Kok sibuk amat? Mau kemana para prajurit itu? Seperti ada sesuatu yang menakutkan. Mau memadamkan perusuh, katanya. Perusuh? Memangnya terjadi kerusuhan? Ya, di desa Tamaha, dekat Jamparing. Jamparing. Bukankah itu tempat tinggalmu? Benar. Iya, sabar. Sabar, Le. Makmu juga sedang merebus daun. Daun nangka. Bukan cuma kamu yang lapar. Bapak juga lapar. Mak juga lapar. Pak, cobalah cari utangan pada siapa saja. Sampai jam begini, anak kita belum kemasukan apa-apa. Apa Bapak enggak merasa? Coba kamu nyari daun-daunan di kali. Di sana banyak kangkung liar. Dan juga daun singkong. Ambil, rebus. Bisa untuk ganjal perut. Apa? Sekedar untuk ganjalan? Aduh, Gusti. Ya,
aku pergi ke Pak Kerto. Mungkin Pak Kerto masih punya simpanan beras. Le, sabar. Hah? Sini. Apa, Pak? Sini. Mak, mungkin ada maling kesiangan. Kebetulan, Pak. Ini bisa kita masak. Mak, kita memang melarat dan sedang kelaparan. Tapi untuk makan hak orang, jangan, Mak. Kita tidak tahu ini milik siapa. Pasti ada yang punya. Ini bisa hidup 2 bulan tanpa kerja, Pak. Jangan mengotori pikiran kita. Aduh, Gusti Agung. Apa engkau sengaja menyakiti hati kami? Man! Pak Diman! Pak Diman! Pak Diman! Saya juga mendapatkan rejeki. Katanya ini hadiah dari Juragan Gutawa. Pak, Bu. Lah, semua ini hadiah dari Juragan Gutawa. Pak, kita harus bersyukur pada Yang Maha Agung. Bu, kita harus bersyukur pada Yang Maha Agung. Aduh, Gusti. Terima kasih. Sungguh mulia hati Juragan Gutawa. Coba perhatikan senopati yang gagah itu. Semuanya serba gemerlap. Tapi ada sesuatu yang dia lupakan. Bahwa matahari tidak selamanya bersinar. Suatu saat, cerah matahari akan menguning. Bahkan akan tenggelam di ufuk barat. Itu yang kurang mereka yakini. Tapi dengan tidak tanggapnya mereka akan perubahan alam, justru akan mempercepat munculnya binar-binar matahari pagi di ufuk timur. Dan rakyat Madangkaralah yang akan menikmatinya. Ya. Semoga. Bagaimana mereka bisa melindungi rakyat? Kejadiannya sudah lama berlalu. Keamanan baru datang. Mereka kan tunggu laporan dulu, baru bertindak. Oh, jadi kerja mereka hanya menunggu laporan. Kerja apa itu? Bagaimana, Rastam? Pasukan dipusatkan di desa Kale. Desa Nganjur kami rasa yang paling bagus untuk jadi sasaran. Bagaimana, Raden? Rastam. Ya, Den. Ungkapan kami rasa umumnya menyatakan ketidaktegasan. Beri sebuah kepastian. Iya atau tidak? Desa Nganjur jadikan sasaran awal. Desa Nganjur mempunyai hutan dan tempat-tempat yang baik untuk bersembunyi jika sewaktu-waktu kita dikejar oleh tentara kerajaan. Itu lebih pasti. Sasaran kita yang lebih utama.
kita upayakan bisa memecah perhatian mereka. Buat kesan bahwa wilayah Madangkara tidak aman. Semuanya sudah kami persiapkan. Andika membawa regu Gajah Meta ke desa Ganjur, membawa daftar orang-orang kaya yang culas yang hendak kita jarah, dan regu Sima menuju desa Wukir. Rastam. Ya, Den. Regumu ikut aku. Katakan pada Subala agar menyiapkan segala perlengkapannya. Siap. Ya, kita bertemu di Bukit Kelabang sebelum fajar. Saya akan menghargai usaha kalian sesuai dengan lamanya waktu perawatan dan mutu perawatan itu sendiri. Sebenarnya ini juga untuk kalian. Semakin bagus kalian merawatnya, semakin tinggi nilai jualnya. Bagaimana, Pak? Setuju penawaranku tadi? Ya, saya terserah Tuan saja, asalkan dapat untung buat makan. Gusti. Ada apa kamu di sini? Hah? Kehormatan besar Gusti Senopati mau memperhatikan keadaan rakyat di desa ini. Aku tidak perlu kepura-puraanmu. Percuma. Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Gusti Senopati, kami sedang membeli... Kamu mempengaruhi rakyatku? Hah? Oh, tidak, Gusti. Kami sedang membeli hewan-hewan rakyat. Hei, benar apa yang dikatakan Gotawa itu? Benar, Gusti. Hei, kamu. Dari mana kamu semalam? Semalam, hamba tidak kemana-mana, Gusti. Kami hanya main dadu di rumah. Betul, Gusti. Jangan cengengesan.
Betul ya? Betul main dadu? Betul, Gusti. Masa sama Senopati kami berbohong? Ini buktinya, Gusti. Janur Gunung, ada tamu besar di desa kami. Selamat datang kami ucapkan pada Gusti Senopati. Diam! Jangan berpura-pura. Semalam ada yang melihat kau di Kampung Ganjur. Berarti, orang yang melihat hamba di desa Ganjur sudah juling matanya. Berama, kau sedang berbicara dengan seorang Senopati. Hamba mengerti, Senopati. Hamba hanya ingin menyatakan bahwa Gusti sudah diperbodoh oleh orang itu. Orangku sendiri yang melihat. Orang Gusti harus diperiksa. Dia sehat atau tidak? Karena hamba semalam tidak kemana-mana. Bohong! Apa yang kau bawa itu? Ular Gusti. Menjijikan. Siapa saja yang kau ajak merampok semalam? Tapi benar Gusti. Kami selalu bersama Juragan Kutawa. Sebagaimana Gusti Senopati lihat, kami selalu menyertai dalam pembelian sapi-sapi rakyat. Tadi dengan siapa saja dia? Hanya dengan seorang gembala dan beberapa anak kecil. Lainnya? Paling hanya dengan sapi-sapinya, Gusti. Diam kau! Sekali lagi kau bicara, kusumpal mulutmu dengan tai sapi. Tahu? Brahma, ternyata kehadiranmu di sini menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Melihat perilakumu aku muak. Kepada kalian semua, terutama kau Brahma dan kau juga Kutawa, aku harap kalian tidak memandang sebelah mata atas kesungguhan pemerintah Madangkara dalam menegakkan keamanan di wilayahnya. Luar biasa indahnya. Orang yang melihat keindahan alam ini kemudian tidak terkenang akan kehebatan penciptanya. Sungguh keterlaluan. Bagaikan lukisan? Lebih indah dengan lukisan manapun yang pernah diciptakan manusia. Ayahku pernah merencanakan membuat waduk, tapi sayang terbentur dana. Memang, tidak sedikit biaya untuk membuat waduk. Thank you.
Saudara-saudara, para kepala desa, sudah 10 hari lebih di desa-desa tidak terjadi apa-apa. Aku yakin perampok itu sudah jera. Mudah-mudahan mereka kapok dan tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk itu, kami segera kembali ke keraton. Ada usulan? Ada, Gusti. Ya. Sekembali Gusti dari sini, kami minta Gusti tetap mengirimkan prajurit kemari untuk mengadakan perundaan supaya para perampok tidak ada kesempatan untuk beraksi kembali. Di samping itu, ada rasa tentrem rakyat desa Kali, Gusti. Jika para pejabat keraton sering hadir di sini, pintu kami selalu terbuka lebar-lebar, Gusti. Benar, Gusti. Saudara-saudara, kalian tidak usah khawatir. Regu-regu pasukan pasti aku kirim untuk menjaga keamanan di sini. Bahagiakanlah mereka. Jika mereka bahagia, jayalah kerajaan Madangkara kita. Benar, Gusti. Menurut laporan di lapangan, kita tidak siap menghadapi serangan terbuka. Senjata yang kita miliki pun masih kurang. Dan sebaliknya, dia siap menghadapi prajurit Brahma. Kita hadapi dengan cara gerilya. Sekiranya jumlah mereka mampu kita atasi, baru kita siap. Kapan sesungguhnya kita bisa melawan secara terbuka supaya kita tidak main kucing-kucingan dengan orang-orang Kuntala? Sesudah kita kuat. Sebab itu, kita harus senantiasa memberi kesadaran pada saudara-saudara kita dan mengajak mereka untuk berjuang membela tanah air. Untuk menghadapi perang terbuka, aku kira harus lebih ahli menggunakan senjata. Bagaimana kalau latihan perang gerilya kita tingkatkan? Peningkatan latihan perang gerilya hanya akan menambah kecurigaan telik sandi yang sudah tersebar di mana-mana. Saya lebih setuju kita adakan latihan secara terbuka. Artinya, diketahui pamong praja dan mendapatkan izin dari pemerintah. Kita katakan saja latihan untuk ketangkasan para pemuda di sini. Mana mungkin dia izinkan? Aku mengerti maksud Subala. Kalau kita minta izin untuk latihan ketangkasan melawan pemerintah, kalian sendiri sudah tahu. Tapi kalau kita minta izin latihan ketangkasan untuk menjaga keamanan desa atau untuk melawan perampok, itu mungkin ide yang menarik buat mereka. Artinya, sambil kita melatih mereka, kita mencari bibit-bibit pejuang yang akan menunjang perjalanan kita. Bisa? Bisa. Untuk urusan ini, aku tugaskan Subala. Saya siap. Tetapi... Masalah dana maksudmu? Iya. Bukan untuk saya. Tetapi untuk Sasra Lupit, Kertalinggar dan Wirakpriya. Mereka orang-orang yang rakus duit. Mereka akan cepat setuju apabila segalanya berdasarkan uang di depan mata mereka. Tidak sia-sia aku menugaskan ini pada seorang calon senopati Madangkara. Maaf, Gusti. Boleh hamba bicara? Kenapa tidak? Bicaralah, Mantili. Menurut warta yang hamba dengar, orang-orang yang ditawan oleh saudara Kendala pernah menjadi durjana, maling, rampok. Tapi mereka sudah insaf, Gusti. Kesalahan mereka belum jelas, tapi saudara Kendala sudah menjatuhkan hukuman. Mantili, masalah keamanan wewenangku, kau tidak usah ikut campur. Apapun urusannya rakyat, adalah masalah kita semua.
Kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan. Asal tangkap tanpa proses pengadilan dengan dalih demi keamanan negara itu sendiri justru akan membahayakan keamanan negara itu sendiri. Jangan mimpi. Kekuatan Madangkara sangat disegani negeri-negeri lain. Kita kuat. Kita bisa menumpas saja yang menggoncang kelangsungan negara. Sebagai seorang senopati, yang hamba harapkan jangan sampai kejujuran sirna dari Madangkara. Hamba mohon orang-orang bekas durjana yang sudah insaf diperiksa kembali melalui pengadilan dan dilepaskan kalau memang dia tidak bersalah. Mantili, aku yang terjun di lapangan. Aku yang lebih tahu daripada kau yang hanya bersolek saja di sini. Hamba mohon kepercayaan, Gusti. Demi kepercayaan rakyat pada Gusti, mohon dipertimbangkan saran hamba. Demi kewibawaan pemerintah, kita harus bersikap tegas, Gusti. Kewibawaan harus ditegakkan dengan kasih sayang dan keadilan, bukan sebaliknya. Itu kewibawaan banci. Kita harus tegas dan berani menggulung siapa saja yang kita anggap salah. Kau tahu, tangan besi yang sewenang-wenang sampai kapanpun tidak akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Tangan besi hanya akan menimbulkan penindasan dan tirani yang berkepanjangan. Mandili, kau menghina aku di depan Baginda. Tidak, aku hanya mengingatkan agar kita tidak mengingkari bahwa kita sebagai pengayom rakyat. Justru kau mengotori kelangsungan pemerintah Madangkara. Terserah kalau kau menganggap begitu. Yang jelas, aku harus berpihak pada kepentingan rakyat. Kau berani menentangku. Kau pikir aku takut padamu? Mentili! Cabut senjatamu. Cukup. Maaf Gusti. Gusti. Kendala. Ya, Gusti. Mentili. Ya, Gusti. Berdirilah di tempat kalian masing-masing. Kendala berdiri di bidang ketertiban dan keamanan. Biarkan dia melakukan tugasnya tanpa pihak lain yang ikut campur. Samba, kau di bidang pembangunan. Sedangkan kau, Mantili, di bidang kesejahteraan, urusilah bidangmu itu sendiri. Jangan urusi yang lain. Siapa dia? Belum pernah hamba lihat, Gusti. Pasti Telik Sandi. Tangkap dia. Jangan sampai lolos. Jangan sampai Mantili tahu. Sendiko, Gusti. Mantili telah memasukkan Telik Sandi ke keraton. Aku harus bisa membongkar maksud busuk apa yang hendak dilakukannya padaku. Katakan terus terang. Setiap orang tahu kalau pekerjaanmu maling. Katakan,